guys, apa kabar? Jangan lupa di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Gimana guys, kawaii kan? Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengisi-pengisi suara dalam karakter anime ya, atau yang disebut juga dengan seiyuu. Nah, seiyuu ini sendiri juga punya penghargaan guys, seiyuu award. Seiyuu award sendiri ini dilakukan voting terbuka untuk penggemar, dilakukan pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 September tahun 2019 kemarin ya guys, dan dilakukan pengumuman pada tanggal 7 Maret tahun 2020. Siapa saja kah pemenang Seiyuu Award tersebut? Mari kita simak. Aktor terbaik. Aktor terbaik jatuh ke tangan Natsuki Hanae. Berperan sebagai Tanjiro Kanado dalam filmnya Kimetsu no Yaiba. Karakter lain yang dibintangi Natsuki Hanae di antaranya Ano Shinichi dalam film Outbreak Company. Masamune Makabe dalam film Masamune-kun no Revenge. Yagami Taichi dalam film Digimon Adventure. Shinkawa Kyoji dalam film Sword Art Online. Jeko Patrolman dalam film Dragon Ball. Aktris terbaik. Aktris terbaik jatuh ke tangan Aoi Koga. Berperan sebagai Kaguya Shinomiya dalam filmnya Kaguya-sama wa kokurasetai. Karakter lain yang dibintangi Aoi Koga diantaranya Eruru dalam film Kono yusha ga ore tsuui kuse ni shinchou sugiru. Celeste dalam film Hatage Kemono Michi. Christina Hayden dalam film Kenja no Umago. Mikuni dalam film Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Naru dalam film Toaru Kagaku no Akselerator. Aktor pendukung terbaik. Kaito Ishikawa berperan sebagai Naofumi Iwatani dalam filmnya Tate no Yusha no Nariagari. Makoto Furukawa berperan sebagai Miyuki Shirogane dalam filmnya Kaguya-sama wa kokurasetai.
Aktris pendukung terbaik. Atsumi Tanizaki berperan sebagai Satoa Ozuki dalam filmnya Kono Ototo Made. Aktor baru terbaik. Takeo Otsuka berperan sebagai Kakeru Kurahara dalam filmnya Hase ga tsuyoku fuite iru. Takuto Kajiwara berperan sebagai Shinra Kusakabe dalam filmnya Enen no Shogoutai. Kotaro Daigo berperan sebagai Hodaka Morishima dalam filmnya Tenki no Ko. Katsumi Fukuhara berperan sebagai Fukia Araki dalam filmnya Mitsu. Sogo Yano berperan sebagai Nanao Kisaragi dalam filmnya Hajemai Koko Kyudobu. Aktris baru terbaik. Madoka Asahina berperan sebagai Asumi Kominami dalam filmnya Boku tachi wa benkyou ga dekinai. Miho Okazaki berperan sebagai Rimuru Tempest dalam filmnya Tensei shitara slime datta Ken. Miyuri Shimabukuro berperan sebagai Carol dalam filmnya Carol and Tuesday. Sayumi Susuzero berperan sebagai Akira Ono dalam filmnya High Score Girl. Ai Fairu berperan sebagai Hibiki Sakura dalam filmnya Dumbbell ni an kilo moteru. Dan yang terakhir ada Nana Mori berperan sebagai Hina Amano dalam filmnya Tenki no Ko. Ya, itulah tadi guys, daftar para pemenang dari Seiyu Award tahun 2020 yang ke-14. Oke guys, sekian dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya Panji, sampai jumpa.